Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vidi Resek. Nah, kali ini saya ada di Kota Mojokerto ya, terutama di depan pemandian Sekarsari yang hari ini tanggal 20 Juni adalah pembukaan ya. Jadi hari ini adalah opening ya. Oke, teman-teman. Nah. Mas. Oke, nah ini pintu masuknya teman-teman ya. Beritanya kalau untuk warga Kota Mojokerto adalah gratis teman-teman ya. Mulai tanggal 20 sampai 3 Juli teman-teman ya. Pintu masuk sana Mas. Oh, oke. Mas ya. Oke, teman-teman. Nah, ini pintu masuknya di sebelah barat, teman-teman ya. Nah, ini. Ada jam operasional kolam renang dari tanggal 20 Juni sampai 3 Juli pukul 8 sampai 11 dan jam 2 sampai 5 ini gratis untuk warga Kota Mojokerto ya. Kalau dari luar bayar ya teman-teman ya. Oke. Ini saya masuk. Kalau luar daerah, kalau kabupaten, belum bisa. Iya, oh, okay. Mungkin bayar enggak? Enggak boleh. Enggak. Khusus kota aja. Oh, enggak, okay. Enggak apa-apa. Nanti kan mungkin dari tanggal 3 nggih. Nanti kan itu gratis untuk kota aja. Iya, sampai kota aja. Iya, iya. Iya, saya kiranya kalau kabupaten, oh nggih, enggak apa-apa ya. Oke, okay, okay. Ya, makasih. Oke, teman-teman. Setelah saya ke loket ya, teman-teman, karena saya dari kabupaten Mojokerto, jadi ini diperuntukkan untuk warga kota aja, teman-teman ya. Diperuntukkan oleh warga Kota Mojokerto yang boleh masuk ya. Kalau nanti dari kabupaten itu setelah uji coba selesai tanggal 3 Juli teman-teman ya. Jadi teman-teman yang di daerah luar atau luar Kota Mojokerto jangan kesini dulu teman-teman ya, nunggu informasi selanjutnya. Oke. Di sini ada pintu keluarnya di sebelah barat ya teman-teman ya. Nah, ini ada kantor, ruang kantor ya teman-teman ya. Ini nanti saya coba lewat drone saja teman-teman ya. Nah, ini nanti saya lihatkan dari drone ya. Kondisi di pemandian Sekarsari.